Inilah momen pemimpin Korea Utara Kim Jong-un kembali muncul di hadapan publik bersama sang putri di acara resmi Koro. Mereka muncul dalam acara perayaan ulang tahun ke-79 berdirinya Partai Pekerja pada Kamis 10 Oktober 2024. Foto-foto yang dirilis oleh media pemerintah Korea KCNA menunjukkan Kim Jong-un tiba di lokasi bersama putrinya di pinggiran ibu kota Pyongyang. Dalam beberapa foto yang dipublikasikan tersebut, Kim tampak duduk bersama putrinya di atas panggung. Mereka berdampingan dengan Cho Son-ho yang merupakan Menteri Luar Negeri Korea. Kehadiran sang putri di acara-acara resmi ini semakin sering terlihat sejak tahun 2022 lalu. Namun, hingga saat ini media pemerintah Korea Utara belum merilis nama resminya. Meskipun begitu, media asing secara luas menyebut putri Kim Jong-un dengan nama Kim Joo-ae. Sebagai informasi, Kim Joo-ae digadang-gadang menjadi penerus tahta kepemimpinan Kim Jong-un di Korea Utara. Meski demikian, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait isu tersebut. Namun, kemunculan Kim Joo-ae di publik secara berkala di berbagai acara resmi menunjukkan isyarat bahwa Kim Jong-un mulai memperkenalkan sosok penerusnya.